Selangor. Tapi jauh sikit lah. Tapi dia punya cuti tu payah sikit. Dia sama dengan saya lah. Sama. Saya pasal nak hantar anak ni kan dapat lah cuti. Dia apa, saya rasa hari tu dia tak datang. Macam mana dia boleh tahu? Dia tengok YouTube juga je. Dia memang mencari. Tapi YouTube tu dia jumpa sendiri ke awak beritahu? Itu saya beritahu. Beritahu satu. Tapi memang benda ni juga dia cari lama. Cari lama? Tak jumpa. Dia jumpa saya tu baru saya buka sikit-sikit tu. Tu yang baru dia rasa nak ikut sekali. Orang beria dia nak ikut lah. Tunggu saya pergi tanya Malim lah. Belah sebelah ni kot. Ujung bulan. Kombu. Kombu? Congregation Master. Bermalam sana lah. Saya malam sana lah. Dah nak kombu besok tu. Oh, cikgu yang nak kombu? Nah, saya ingat rumah. Dua sekali? Apa? Dahsyat. Dah habis lah. Baru dia dapat. Dia tu tak dapat transkrip. Saya dapat dah. Dia tu ada masalah. Masa saya post tu, sekali dengan CD borang form tu, dokumen tu, dia lambat hantar dekat ni, dekat institut pengajian siswa tu. Jadi dia orang assume dia tak hantar lagi, padahal saya tak sekali dalam envelope tu. Dia memang tak dapat ikut lah yang tu. Okay, salam lah ujung macam Afizal dengan abang Khalil ni. Abang Khalil? Ya, abang Khalil. Cuma dah lama tak jumpa abang Khalil. Yalah. Last hari tapi dah bulan lepas saya. Mama Afizuddin. Anak buah. Kat mana? Dia ambil kat saya anak buah tu. Mama Afizuddin. Oh tu anak buah dia. Yalah. Kalau Ucu tua selalu lah jumpa. Dia cawangan mana sini? Tak, lagi satu. Mana Baco? Baco. Kau tak janji sana saja. Tak apalah. Biarlah saya di sini. Rumah cikgu kat mana? Dalam ni rumah mertua. Rumah saya pasal tumpul ada. Sekarang ni duduk mana? Sekarang ni duduk rumah mertua lagi pasal anak tu tak dapat pengasuh. Tak jumpa lagi pengasuh tu. Lah, kalau tahu saya sana tadi. Lagi dekat je. Yelah, dia jalan sana. On the way. Oh, lalu sana lah jadi? Tak lah, memang lalu tepi dia lah. Tapi boleh masuk dalam je, tengok tu. Ni pun tak tahu lagi ni, nak balik terus ke, nak stay lagi, saya pun tak tahu lagi. Dia dah lewat dah ni. Ni dah pukul apa? Berapa orang driver? Saya seorang je. Yang lain boleh driver, tapi saya tak bagi lagi. Saya boleh bawa lagi, bawa lah. Gagak ngantuk, berhenti tepi. Tapi saya tak ada lama sangat lah. Dah 5 jam sampai. 5 jam? 5 jam lebih lah. Daripada Kau Musang? Ikut Kau Musang? Ikut Kau Musang. Ikut Kau Musang lah. Kau Musang masuk Lipis. Dia ada highway kan ni? Yang cepat sikit tu. Saya tak pernah lalu tu Lipis tu. Dia jadi lambatnya Kau Musang ke sini. 3 jam lebih kan? Malam masih 5-6 jam lah. Ya. Laju tu. Kalau saya tak. Tapi memang jarang berhenti. Berhenti ni untuk pergi pam minyak kan. Pam minyak. Buang air kan. Dia jalan terus tu. Tak, semalam tolak ke apa? Semalam 4 pagi, 5 pagi daripada sana. Sampai sini tak ingat lah apa itu. Tapi lebih kurang 5 jam lah ikut waste tu. Dah sampai lah. Laju bawa tu? Tak ada lagi tu. 100? Lebih kurang lah. 100, 12. Tempat jalan kosong lagi tu. Jalan lepas. Jalan lepas tu. Jalan lepas. Kosong ke? Kosong boleh shoot lah. Boleh shoot lah. Tak ada masalah. Tak ada jam sangat lah. Kalau jam mungkin lambat. Cara Keraton dekat lah, terkejau. Kalau sini, jauh lagi. Jadi memang nak pergi Keraton tu. Tapi masa tu tak mesh. Lepas tu cikgu dengar cikgu nak pindah pula. Malah nak ganggu. Saya pun dah ada nak pindah. Saya pun tak dapat alamat aku. Ayah dapat alamat tupai. Ayah ada juga lah alamat-alamat sebelum maulid ni. Alamat mana tu? Di Papua Ginda lah. Di Papua Ginda? Berapa kali? Sekali lah. Sekali? Sekali ke dua kali? Dua kali. Papua Ginda ada yang gugur ke tak ada yang gugur? Dia muka tak nampak je ke. Tapi suara ada?
Ah, suara tu. Suara tu yang saya kenal tu. Habis tu pakaian dia warna apa? Pakaian putih. Putih. Putih betul lah. Dia cerita yang mula-mula tu sekali cerita pasal pasal talian darah. Ah, keturunan. Ah, keturunan. Ah, keturunan dia cakap macam mana? Dia macam ada sangkut-sangkut juga lah. Ah, iyalah. Dia ambil jalan ni, ni mesti ada darah-darah. Sebelum Maulid dulu cari pasal pasal apa ya? Pasal syafaat ke? Ah, syafaat. Syafaat untuk ni lah, untuk buat ahli keluarga, kawan-kawan yang terdekat yang kita kenal lah. Ha, betul. Eh, cikgu air pun? Saya teh ais lah. Teh ais. Makan tak nak ke cikgu? Makan tak. Tak ada. Makan je. Makan je lah. Nasi ayam je lah. Sekedar nasi ayam.